Penuh kekecewaan, berikut 5 berita buruk yang diterima Johor Darul Taksim. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda mendapat berita terkini setiap hari jika ada. Terima kasih. Berita buruk buat JDT dan TMJ amat merugikan kelab untuk musim 2023 setelah berjaya memenangi 2 liga domestik. Pertama, JDT dipandang rendah oleh penyokong lain kerana mereka tidak mampu bersaing di peringkat Asia yang mereka sertai sekarang. Sudah tentu ini menjadikan nama baik JDT merosot di kalangan Asia. Kedua, TMJ dianggap telah merasuah jawatan kuasa liga untuk memenangi JDT. JDT akan dihukum jika mereka melakukan ini, malah gelaran mereka akan ditarik balik dan mereka akan dikenakan sekatan yang berat. Ketiga, FIFA akan menilai liga di Malaysia kerana dalam 5 tahun kebelakangan ini JDT sentiasa menjadi juara. FIFA akan memberi input kepada FAM untuk memperketatkan lagi liga domestiknya supaya lebih berkualiti. Keempat, pemain JDT akan meninggalkan JDT seperti Bradson, Hiberti dan Takahiro. Mereka bosan dan tidak mahu lagi berada di JDT. Mereka akan mencari pengalaman baru. Banyak kelab besar menanti mereka. Dan akhirnya JDT gagal membawa nama baik Malaysia kerana kini kedudukan mereka terancam dalam ACL. Ini sudah pasti satu kerugian dan kekecewaan besar buat semua penyokong JDT. Lebih-lebih lagi, semua rakyat Malaysia menaruh harapan yang tinggi kepada JDT agar dapat membanggakan Liga Malaysia. Apa pendapat anda? Sila komen. Jumpa lagi.